Pentingnya kesadaran orang tua akan pentingnya bahaya stunting bagi anak. Bupati Bengkalis mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menekan angka stunting di Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis maksimal mungkin dalam menurunkan angka stunting di Bengkalis. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah setempat yakni dengan melaksanakan rembuk stunting bersama kepala perangkat daerah dan seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kerjasama yang baik, kasus stunting di Kabupaten Bengkalis bisa ditekan semaksimal mungkin. Percepatan penurunan kasus stunting merupakan program pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan semua pihak diharapkan bisa lebih serius dalam menurunkan angka stunting di Bengkalis melalui kerja nyata di lapangan. Ya, untuk penurunan angka stunting ini yang paling penting adalah sinergi dan juga kolaborasi antara instansi terkait, masyarakat, pihak swasta, organisasi yang ada di seluruh mulai dari desa, kelurahan, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Dan kami berharap sinergi ini tentu kita saling mendukung dan OPD terkait sehingga penurunan angka stunting ini bisa kita capai. Stunting adalah kondisi balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental serta risiko lainnya. Randy Ardiansyah, Bengkalis, melaporkan.